aku melu wis 10 tahun. 10 tahun. Cuman aku terjun ning melon wis sekitar 12-13 tahun lah. Sering berhasil ya? Ya alhamdulillah ya sering. Ning nek ya gagal ya pernah bola-bali, tapi Bos. Woi, kok eh ya ini rumule. Apa? Lesu kete sambel. Ih. Kok ben engko pakan tendan meneri kok. Sing sing gelem ngriti sapa? Ya ngetok ne wae priyo. Engko lengkang rong dina sak kordi berarti. Heh. Ngomah dolan-dolan ae. Apa ini bos melone, bos? Ya lumayan. Ya urung ketok hasilnya nak rong dadi duit iki. Ya iya saiki padha wae ora melen ora. Liyane saiki nerung dikantongi urung. Kang omah. Kang omah. Eh tutut-tutut sik iki. Ya. Iki kopine entek iki. Biasane cepakan ya ini jenenge kopi. Bareng obat iki mau ngelak do entek remesin. Tumbenen men. Lah nunggu ceret neh kaya biasane iki. Wis rampung le muan ya ni. Wis ndek iki. Kayak berparian mau uluri apa? Rencanane jagung nek sik enek banyu. Lah mulur melon. Wes mikir-mikir sik, Bos. Jane ya pengen jane iki, Jan. Ya mulur melon kan kena nggo nggo arep rabi persiapan ngopo apa si setan apa ngopo. Yuh. Piye iki to ngopo iki? Harapan. Ya, ngopo dolan-dolan iki mau. Ngarita suket iki nang ndang bos iki. Heeh. Kok ben ra ngarep e, Mo? Salah. Ngarep wae. Iki bareng melu-melu tekan kene bareng kilo. Iya. Nah, sore dadi 5 tahun. Tages-tages. Buaya resik-resik kan. Iya, mangane wingi kan aku nganggo mutiara kira Bu. Iki tak mutiara terus kocoran nih. Ping 5 nak ora salah. Wis ping 5 iki, ping 5. Ini tak terus kene tak urui umur 50. Kayaknya jamu ya resiknya, Bos. Resik. Ngobatnya pirang dino? Ya rong dino pisan karo iki telung dino pisan. Ya apik tenan iki. Diselingi anggo yo togro. Mas, apik iki. Apik ya? Kekebalane anu kuwi. Apa? Hero Jawa gampang keriting iki. Oh. Kuwi khusus nggo tanaman buah apa nggo liyane ya iso? Kabeh kena. Nggo pari barang ya apik? Pari iso, brambang iso. Jagung iso. Lombok. Jagungmu jarang-jarang. Ya apik wae nek gelem. Jagung nganggo beto, Bro. Apa mau dienggo pari ngono anu sistem penggunaane piye? Iya disemprotke. Maksudnya umur piro nek kaya anu kan nek kaya melon ini kan ngobate rong dino pisan apa rong dino pisan. Nek pari ngono iya ra iso ya pas oh, seminggu pisan kan kae disemprot. Engko kayak umur 30-an kae semprot. Kogen anu apa isine bobot kuwi ngono nek wis anu kae ndungkluk ngono kae tapi cek ijo aja wis kuning mbok semprot kuwi lha kuwi umpama di semprotke waktu wis si meteng ngono kuwi engko malene iso anu mundak dawa ora kaya umpama sak durunge ngau biotogro nih masalahnya aku rong pernah nganggo nek pupuk emang wis subur karo apa jenis tanduran ini bisa jadi sih ya tetap doa kedua kue kan tinggalnya kan isiannya tetap padat sampai ngepok nah ini berambang umur piro lah nyemprot nih ya namanya sudah beranung rabuk itu gak bisa gak sampai ngantai umur 30, 30 ini gak bisa umbi itu gak ulur melan itu pirang tahun bos? Nak melu kontrak melu kontrak Sweety Farm kuwi aku melu wis 10 tahun. Cuman aku terjun ning melon wis sekitar 12-13 tahun lah. Sering berhasil ya? Ya alhamdulillah ya sering. Ning nek ya gagal ya pernah bola-bali, tapi nek iso ya berhasil terus lah. Mosok arep gagal terus. Ki sapa cilikan ana yo ngopi guru terus. Nak cilik nganggu pernah juga aku malah tak kocor malah tak dienggo kocoran? Kocoran kedua lah umur sekitar 2 minggu yen anu apa
perbandingannya saat durunge kowe nganggo biotogro terus kowe nganggo biotrogo iki peningkatane piye? Biotogro kan nggo membentengi, nggo membentengi saka penyakit. Dan apa luwe tahan. Kan enggak terduga kan cuacane kan ora iso diprediksi. Kadang iki mau kaya ngono panase. Iya. Saiki udan baru kan to. Biotogro kan nek kandungane bakteri ini juga. Jadi sing iso nggo coranane nggo gawe imune tanduran kuwi kan luwe tahan. Iya. Karo ya cuaca iya karo anu ya pokoknya nak musim udan kadang lenane lena aku juga sih orang kok lenane wong tani kadang kan arep aplikasi biotogro engko kebentur jamure anu udan meneh ngonoan jadi kadang iso gagal kan mergo kita SOP-ne kan ora tepat. Oh ya lha iki ngene Mas nandur melon iki iso hasil ngene kendalane apa wae? Kendalane sing genake nak kaya aku pasar wis jelas. Nak kaya aku kan pasare wis jelas kan. Terus sing kedua anu sing genake penyakit. Nak musim udan kena cuaca. Cuaca kan paling enggak kuwi bakteri jamur sing paling sering ngeneki melon. Paling gagal kegagalane kuwi okay ning musim udan iki mergone kuwi. Jamur karo bakteri. Biasanya kan ana sing cacaran buahe ngono to. Nek sing ngono. Nek waya udan ngono kae. Upamane udane salah mangsa sih kan wis mareng mumet kuwi. Kuwi mae biotogro kan juga iso sebetulnya menanggulangi kuwi. Nggo kriting juga iso. Nggo kriting. Kecuali kuwi kendalane meneh kuwi nak musime pas ono kritinge kuwe kuwi kutu kebul po trip virus lah. Nah virus kuwi kuwi kegagalannya juga hampir 90% tetap kena. Nah wis kena lho serangannya virus lho ya. Biasanya langsung alum pucuknya kuning. Jadi kan selama anu itu bisa bagus ini selalu pakai biotogro itu. Ya selalu pakai kalau misalnya enggak rutin pun tapi di awal udah dibentengi misalnya nyemprot pop 2 minggu sekali po anu mesti nganggo ngono. Sing kuwi cilikan juga kono kan juga pernah kayak juga wingi bar tak biotogro. Emang ini godhonge langsung sombo-mbu tebel. Dadi ora terlalu kepleh banget. Nek kur pupuk nganggo pupuk daun sing kurkokan N atau anu ne enggak imbang. Kuwi kan biasanya emang ombo-ombo tok, tapi kelentur. Ya tipis ya. Kalau tipis. Ini ketebalan daun ini mempengaruhi ketahanan tanduran juga. Kurang gampang kena jamur ya. Beda nek tipis-tipis ya. Beda nek tipis-tipis ngono ya. Kowe terlalu ijo ngono ya. Iya, kalau nek terlalu ijo kan kok kan urea juga iso. Lah Mas jenengan sakniki tandurane napa? Kula niku anu pantun iki. Aku ya pari, Mbak. Pari lagi bar panen wingi. Wingi cilikane ya sempat rada angel ya perkembangannya. Oh, enak penyakit. Enak apa? Ya penyakit iya. Penyakite. Koyoke kesuburan tanah ya ora pira iki. Kurang ora kaya biasane lah kaya tahun-tahun ndek mben ngono ya. Hasilnya lumayan iki ya rada merosot iki. Nah, iki pare anu Mas, pare biotogro kuwi nggih anu pari. Kuwi kepiye carane? Misale ngene ya. Misale MT2, MT2 kan wis arep nyedaki ketiga toh. Iya. MT2 kan musim tanam kedua kan wis arep nyedaki ketiga. Iki biasanya bar tandur kowe muranu kan wis ora ono udan. Ngarep sik mlekuk ora ono udan, ku padang bulan kuwi kan sok enek kupune kan. Iya, kupu-kupu putih kuwi. Kupu nyemprot untuk insek sing nggo kupu kuwi mbok campuri biotogro kuwi juga ape. Dicampur kimia apa apa to biotogro? Ora apa-apa, tapi yo insek karo biotogro. Sesuk nenek jamure apa enak anggo jaga-jaga yo fungi karo biotogro. Aja mbok campur fungi insek mbok campur biotogro aja nek iso. Insek karo biotogro sesuk ne fungi karo biotogro ngono. Oh, yo ape yo. Iku tetep basile 3 dino iki, Pak. Enak ngerti ku nek organik ngono kan ra iso dicampur karo kimia. Iya, biasane iya, iso ya. Aku juga duwe organik sing jare teknologine saka Jepang, jenenge Sipo. Kuwi juga apik.
Cuman kelemahannya kan dia nggak bisa dicampur karo kimia. Nah, harus semprotin, kutu semprot sore. Iya. Campat ke bawah, ke atas lah. Kalau biotogro berarti bisa ya campur iso, segala macam. Makanya iso sekalian gue ngilangin hama nih, sekalian tinggu memperkuat kekebalan tanaman. Karo tinggu nyuburke juga ono ono ikune. Iki ya. Bisa iya, dicampur karo kimia. Di awal dewi ya sekali nyemprot ya, ora saiki nyemprot organik, gue sesuai nyemprot iya, ini. Iya, makanya berbalik ini waktu menemui kan iki ya. Ya makan waktu ya. Nyoba ya, ya jajal ya, coba ya. Nah, jadi coba dan jajal lo nak iku, pokoknya nak was waya meletuk kena kaya, baru meletuk rampung kaya. Kan pas waya itu meletuk ya, nah ini coba waya kan. Ini apa? Perbedaannya selama aku nggak biotogro karo orang ini perbedaannya dengan apa wae gitu. Nah aku delok ki sakwe ini aku nganggo ya, sakwe ini aku nganggo. Kue nak bar make, kue enek sedikit apa ketenangan lah orang-orang kekhawatiran. Yeah. Iku juga gua was-was gua kayak metu iki neneh, gua metu iki neneh. Nah kue enggak, nah aku misalnya kita sempat nganggu insek plus biotogro dari ini berarti aku aman neng gua aman nih ya kabar kue aku oh, kira-kira kelembapannya dur apa enak gemes berarti besok aku fungi plus biotogro kue juga tenang misan enggak ini karena fungi plus biotogro funginya juga jadi kuat nih loh orang-orang lemah berarti ini anu ya apa cara kasarannya itu pengikatan naro perkataannya kuat ya, terlalu luwe kuat ya. Jadi kuat, cuman aku buktine juga, yo emang ape, nulu nggak ikut neng ikut disubur juga, yo manfaatnya juga nulu ya si, pokoknya hasilnya ketok lah. Misalnya buat semua saiki ngulet pirang dino, rong dino, terong dino ketok. Jadi dino. Berarti selain gue macu pertumbuhan, gue yo karo gue anu yo gue imunitas ya. Enggak harus ya. Enggak harus kimia terus. Misalnya aku nganggo apa yo? Tidak gue trip nggak apa mengtin. Kadang nganggo Marsal, gue dicampur kira apa apa, apa confider ya. Confider kan anu nih apa jenis bahan aktifnya kan imidacloprid, imidacloprid kan spesialisnya gue trip perusahaan untuk kebul dan lain-lain. Gue ini campur biotogro api, api juga nak fungi, misalnya anggo menkosen, titan dan sebagainya. Gue juga api ini anggo buat tambahin nih, sing sistemik, misalnya fungi ini salah hiji wae, yang anggo sistemik yo dosisnya sithik wae, rasanya terus nyemprotnya untuk banter, gue udah aman. Kena gremes pun juga aman. Hasil panennya mas, ini gimana mas? Selama pakai biotogro itu hasil panennya bertambah apa? Ya nak tandurannya sehat jelas bertambah, tetap bertambah, nggak mungkin nggak. Tetap dari proses kan hasilnya nggak akan bohong lah. Ya moga-moga kan nak biotogro kan produknya Indonesia. Iya. Nah iso kan awake dhewe wong tani, yo kabeh wong tani kan iso kenal kabeh, iso nggunakake kabeh. Ya coba dicoba. Nak urung tahun jajal, jajal. Ae dijajal hasilnya piye? Nak emang hasilnya apik, ya terus ke. Ngono. Kan gua hasilnya awake dhewe juga kan. Nggo. Nak hasilnya apik kan rezekine awake dhewe juga lancar kabeh. Iya, nggih. Iya kan. Arep duwe cita-cita sing kepiye? Engko kan iso kasembadan. Ngono. Ya aku nak misalnya aku jajal biotogro apa, aku ngomong lo kancamu biasanya tetangga biasanya model-model ngono gitu ya biasanya gue udah dolar, dolok-nolok, wis nganggu ada bukti ini pakai gelom nganggu, nek rung ada bukti ini rata-rata durak nganggu ya muka-muka ke depannya bisa berkembang dong aku biotogro itu produk Indonesia, awak dhewe wong Indonesia ya cinta tanah air, cinta produk dalam negeri lah ya nak bisa aku terus kalau itu enggak kimia sifatnya itu kan organik kan iso enggak merusak lingkungan banget ya, tetap kimia ya. Dipakai kan tapi nak organik kan bisa berkurang lah kimia bisa berkurang terus enggak aman lo petani ya wes bos gitu wes saya peteng saya wangi aku tak balik saya kalau tak mampir artinya mampir ngendangi sawah ini nah anu saya coba lah kayak biotogro dan melu-melu kaya kue lah, bisa wapik tanduran ini. Ya. Mana sih ya? Saya bro, di sini aku ya.
Kia anu aku ya arep bali. Iki mung ngarit-ngarit sik kene kowe. Ki anu arep ngindangi sawah kowe ya. Saya kena penyakit iki kok nak iso tak golek pitogro. Ngindangi sik engko tak jajale anu sik. Bali sik. Ya wes aku ya arep bali Mas, arep ngindangi brambangku. Ya. Arep nyoba pitogro.